Selamat datang. Indonesia, negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan 17.480 pulau, dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ayo mampir ke Sumatera. Dari Sumatera, kita jalan-jalan ke Jawa. Hai kocok-kocokku, jenengku Iki. Kulo saking Jogja, kulo naik pesisir. Yuk, kita sapa teman-teman kita di Kalimantan. Tinggalan Damu Andi. Damu berasal dari Intan Darkan, Kalimantan Timur. Salam kenal. Mari kita singgah ke Sulawesi. Terakhir, kita kunjungi teman di Papua. Akahala partopila di Sumatera Utara tarduk di akahana pokus jala ulau dinasida siganu pari ima gabe halak pardeke gudang du akana sega di topi lauti rupani mangrove jala muse umurang du marbinoto dinasida lau mardeke uhud gudang du nasida akana susu ulau itu menjawa nengdi kulo senengi iwak bandeng teng daerah pesisir kulo dadas lain nom laute duwe musim sing gawe nelayan sang soro boleh arto damu depagun damu kamat sin inggalan kamat ne de belayor madu kiwon kiu desawat di laut karena pada umumnya damu Musa sebagai nelayan. Pulau Sulawesi Le, seperti di Mado, memiliki kekayaan laut, yaitu di Taman Laut Bunaken. Di Manado banyak sekali kekayaan lautnya. Apale di Ape taman lautnya yang cukup bagus. Dan di Ape binatang-binatang lautnya. Pokoknya kalau mau berenang di Taman Laut Bunaken ini, mau rasa senang. Dan sangat menikmati sekali keindahannya. Satu daerah, saya tinggal nelayan. Itu masih tangkap ikan dengan alat yang biasa saja. Yang masih tradisional daerah kita, sederhana juga. Jadi hasilnya nelayan tangkap masih sedikit. Benar sih tadi hajuan, gawe. Dosen, asaboy masagihon parbinotoan. Jala mengajari nasida, lau, masiangan di topi lauti. Lautu haduman bangso Indonesia. Molo kamu? Kulo pengen dadi peneliti. Kulo pengen gawe penelitian. Sing iso ngepenae nelayan. Mulai arto. Kulo dados peneliti. Kanggo mewujudke. Sampean? Warnai bintang di jiwa. Kamu uang menjadi menteri kelautan. Yo, buaya nelayan Indonesia, ilo lebih sejahtera dan dapat mengembangkan potensi alamnya. Dan kamu? Lantaran Pulau Sulawesi ini sangat bagus, apalagi di Ape taman lautnya yang menyenangkan, maka kita ingin bercita-cita jadi seorang penyelam.
supaya kita boleh kasih tahu pas sama orang yang mana ini Pulau Sulawesi pe bagus dan indah sekali. Kalau ngoni sampai cita-cita mau jadi bajak laut, dasar ambil kapal yang lewat terus saya kasih sama nelayan di sana. Maaf, saya mau jadi orang kaya saja. Banyak kapal, alat tangkap yang bagus buat nelayan. Kita biar bisa kasih modal untuk orang yang melaut. Sampai jumpa lagi!